Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana tengah menyiapkan rencana penutupan pasar hewan di Kabupaten Kediri, menyusul temuan 76 sapi di 8 desa yang terindikasi menderita penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menurut Bupati Kediri, penutupan adalah langkah efektif untuk mencegah penyebaran yang lebih luas mengingat meluaran PMK yang cepat. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri mengaku kecolongan dengan ditemukannya satu ekor sapi dari Jombang yang mengalami suspek PMK di pasar ini. Jika hal ini dibiarkan, pihaknya khawatir para pedagang dan peternak justru akan mengalami kerugian yang lebih besar di Idul Adha Juli mendatang. Ini dalam waktu 4 hari terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Memang dari para teman-teman pedagang pastinya akan keberatan karena ini berkaitan dengan kebutuhan hajat hidup teman-teman pedagang. Tapi di satu sisi banyak pertimbangan mengingat bulan Juli, awal Juli nanti akan ada Idul Adha, di mana perputaran sapi pasti sangat tinggi, jangan sampai pada saat momentum tersebut kasus sedang tinggi-tingginya. Maka menjadi bahan pertimbangan kami yang ada di Forkopimda, saya dengan Pak Kajari, saya dengan Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, Kepala Dinas Peternakan, kita mulai mempersiapkan untuk penutupan pasar-pasar hewan. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tengah berupaya melakukan penyembuhan terhadap 76 sapi yang diindikasi menderita PMK di Desa Medowo, Banaran, Asmoro Bangun, Sukoharjo, Besowo, Kebun Rojo, Dukuh, dan Cendono. Lockdown diberlakukan selama 2 pekan sesuai masa inkubasi virus tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.